Nama Pratama Arhan dan Aziza kini semakin meroket dalam popularitas mereka dan bahkan menjadi viral berkat aksi kebucinan yang baru-baru ini dilakukan oleh Arhan kepada istrinya Aziza. Aksi romantis ini telah mencuri perhatian banyak orang dan membuat nama mereka semakin dikenal di seluruh negeri. Popularitas pasangan ini terus meningkat dengan cepat, bahkan sampai pada tingkat di mana mereka diundang oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam unggahan foto Prabowo Subianto, terlihat dengan jelas bahwa Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut menyambut Pratama Arhan dan Aziza Salsa dengan hangat. Andre Rosiade, ayah Aziza sekaligus mertua Arhan, juga tampak hadir untuk mendampingi mereka dalam pertemuan dengan Prabowo Subianto. Prabowo memberikan selamat kepada Pratama Arhan atas pernikahannya dengan Aziza Salsa. Selain itu, Arhan juga menerima ucapan selamat atas kesuksesan Timnas Indonesia U23 yang berhasil lolos ke Piala Asia 2024. Dalam satu momen yang tak terlupakan, Aziza bersama sang ayah tertangkap kamera saat mereka tengah menonton pertandingan Timnas U23. Tepat pada saat yang sama, mereka berkesempatan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut. Pertemuan ini terlihat sangat hangat dan penuh keramahan. Saat mereka berpapasan dengan Pak Jokowi, sang presiden dengan tulus menyapa mereka dengan senyum ramah dan berbicara dengan penuh kehangatan. Pertemuan ini menjadi momen yang istimewa bagi Aziza, ayahnya dan semua yang menyaksikannya. Menunjukkan bagaimana olahraga bisa menjadi penghubung yang kuat dan menciptakan kesempatan untuk berinteraksi dengan tokoh-tokoh penting dalam masyarakat. Oke Sobat Netter, mari kita doakan saja yang terbaik untuk Arhan dan Aziza. Dan jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan di like, komen, dan subscribe.